Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita mau kulineran di Kopi Sawah. Nah, Kopi Sawah ini lokasinya di area Pakem ya, di daerah arah ke Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kalau siang itu seharusnya itu bisa terlihat Gunung Merapi di sana. Tapi ini karena hujan, ya nggak kelihatan seperti itu. Di sebelahnya ada perkebunan teman-teman seperti itu. Nah, ini untuk parkir kendaraannya seperti ini teman-teman tuh. Lumayan lah teman-teman. Nah, ini konsepnya joglo, jadi ini full indoor ya teman-teman. Jadi ini nih, kalau kehujan seperti ini dia nggak kehujanan. Ini mobil kita parkir di sini, jadi kita bisa langsung loncat dari mobil ke tempat makan seperti itu. Memang sih nggak ada yang lain semacam kayak playground ataupun kebun-kebun tuh nggak ada. Ini murni tempat makan seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk lokasi Kopi Sawah ini. Full indoor. Nah, tuh kita kesini sebenarnya nggak sengaja. Jadi kita sebelumnya ini ke apa? Warung Padang Kowan Yu Inten di dekat sini. Terus hujan. Kemudian ada yang reservasi itu full di tempat yang indoor. Jadi kita nggak dapat tempat yang indoor. Jadi cuma dapat yang outdoor yang kehujanan. Dan dari pihak pengelola Yu Inten nggak memberikan solusi apapun, sehingga kita cancel dan kita mencari tempat dapatlah di sini. Cuman deket banget sama yang lokasi pertama kita tadi di Yu Inten itu. It's okay lah, ini sangat pas untuk tempat makan ya, seperti itu. Memang tidak ada lebih dari tempat makan, alias tidak ada playground, tidak ada kayak garden atau apapun itu. Cukupanlah buat menghabiskan waktu untuk kuliner teman-teman. Yuk kita tunggu untuk makannya ya, sambil menikmati hujan seperti ini di lereng Merapi. Ini tinggal ke arah utara, udah nyampe ke area wisata Kaliurang, Yogyakarta. Nah teman-teman, ini namanya wedang corona. Ya, wedang corona. Nah, tadi katanya wedang corona ini isinya ada susu, jahe, dan serai. Ini papa mau nyobain nih. Cobain pak, gak usah malu-malu. Nanti kalau positif gimana pak? Enak. Ini tuh susu putih campur jahe, campur serai. Jadinya tapi kok coklat ya? Ini susu karena jahe. Oh. Jadi ini susu putih, terus dikasih jahe. Jahenya jahe bubuk kayaknya. Rasa gitu banget ya. Oh. Tapi enggak, ini jahe asli kok. Jahe asli. Ada ya. Ini kan. Ada kayak ampas-ampas ya, jahenya. Ya. Karena kan jahe kan jadi coklat nih. Oh, gitu ya. Kemudian ada serai. Oh. Saya enggak ngerti dinamakan corona kenapa. Pokoknya mungkin mencegah corona kali, biar sehat gitu. Amin. Ini lagi teman-teman yuk. Ya, monggo. Enak ya tapi ya, enak ya. Seger. Oke. Ya, ini makanan kita udah datang semua ya untuk makan minuman. Belum semua, tapi sebagian besar udah. Nih itu kita simpel aja, pesan ayam goreng, berikut nasi goreng dan tahu isi. Berikut tadi yang wedang corona, es jeruk, es teh. Yuk kita santap teman-teman.
Nah teman-teman, ini bakmi godok ya, tapi porsinya gede banget. Nih lihat ya, gede banget nih teman-teman. Nah ini segini cuma 20.000 loh, gede banget teman-teman. Jadi kalau kopi sawah ini menunya itu menu kuli, jadi porsinya itu jangan dipikir kecil ya, porsinya gede-gede. Nih lihat, ini juga nasi goreng nanti gede. Jadi pokoknya ya ini jumbo-jumbo semua nih pokoknya. Nah, iya, nasinya pun juga ambil sendiri, jadi otomatis bisa gede juga. Pokoknya ini kopi sawah ini cocok buat kuli ya. Buat kalian yang mau makan apa, makan banyak, cocok banget. Dan harganya relatif murah ya, 20.000 dapat segini, segede ini, keren. Halo teman-teman semuanya, nah kita udah selesai ya kuliner di Kopi Sawah ini. Jadi kita kesini tuh nggak sengaja, karena mencari tempat kuliner yang teduh karena hujan tadi teman-teman. Jadi kita cari tempat dari kuliner sebelumnya ke kuliner yang sekarang ini. Kita nemu di Google Maps, terlihat ada Kopi Sawah di dekat kita tadi itu mencari. Ya ini lokasinya masih baru teman-teman, di sekarang ini bulan November ini masih baru, dia masih baru buka kayaknya. Kayak gitu. Terlihat kalau kayak toiletnya masih juga ada masih di area-area terutama di toilet itu masih dibangun-bangun, masih di tegel, masih di keramik lah seperti itu. Nah, kemudian untuk masakan di sini tuh khasnya itu karena porsinya jumbo ya. Jadi besar-besar. Kalau pesen nasi goreng atau bakmi godok itu kalau yang nggak biasa makan banyak, mending sharing aja ya. Jadi sepiring berdua gitu ya, Pak. Kenapa? Sepiring berdua pun kayaknya masih kekenyangan ya, Pak ya. Iya. Jadi porsinya memang jumbo sekali teman-teman. Kemudian untuk tempatnya ini konsepnya itu buat meeting ya. Jadi kayak buat berkumpul atau apa ya namanya tuh? Iya, buat meeting, kayak co-working space gitu. Iya. Karena banyak sekali colokan. Kemudian tempatnya satu blok saja seperti itu, satu pendopo. Tidak ada tempat-tempat lain yang outdoor tuh nggak ada. Iya, murni buat rapat makan siang bareng gitu. Iya, ini konsepnya seperti itu. Atau mungkin buat yang pagi-pagi mau goes, cocok seperti itu. Oke, kemudian tapi untuk karir kendaraan untuk mobilnya kurang luas kalau menurut saya. Nggak terlalu luas. Cukup luas, tapi kalau mobilnya banyak kan nggak. Terbatas, ya. Masakannya lumayan seperti itu teman-teman. Dan ada yang prasmanan loh. Enak sekali. Iya, ada yang prasmanan juga. Untuk harganya lumayan terjangkau lah teman-teman, untuk porsi yang jumbo itu. Terjangkau. Pokoknya jos banget, rekomendasi buat teman-teman yang di area kali orang yang ingin makan dan yang simpel. Iya, cepet ya tadi ya. Cepet. Oke, mungkin kira-kira seperti itu aja untuk review kuliner singkat kita di Kopi Sawah ini. Semoga menjadi referensi yang bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa ya di video kita selanjutnya. Dadah. Dadah. See you. Sampai jumpa.